Hai guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi sama saya Nandar di channel Black Bar Motorcycle. Nah, kali ini masih di segmen seputar info otomotif. Ini ada motor CT125 ya. Nah guys, kali ini kita bahas perkembangan motor Honda CT seri Hunter Cup atau Trail dari masa ke masa. Seri Honda CT adalah sekelompok motor trail Honda yang dibuat pada tahun 1964. Motor seri CT ini yang pertama kali diproduksi adalah Honda CT200 Hunter Cup, diproduksi pada tahun 1964. Lalu pada tahun 1966 sampai 1979, lahirlah generasi CT yang kedua, yaitu Honda CT90 atau Trail 90. Lalu pada tahun 1968, Honda mengumumkan CT50 Hunter Cup baru untuk pasar dalam negeri. Sepeda ringan ini menampilkan gearbox dual rank dengan transmisi 3 percepatan. Untuk mesin berkapasitas 49cc, OHV 4 tak. Lalu pada tahun 1980 sampai 2008 lahir generasi keempat Honda CT, yaitu Honda CT110 Hunter Cup. Model ini memiliki pelindung rantai yang tertutup sepenuhnya seperti Super Cup. Untuk mesin berkapasitas 105cc, OHV 4 tak dengan 4 percepatan. Honda CT110 ini sempat dijuluki dan populer di Australia sebagai motor Pak Pos, karena motor ini dipakai untuk pengangkut surat perusahaan Australian Post. Nah, kalau generasi terbaru ini sekarang yaitu Honda Trail CT125 yang dirancang atau diproduksi tahun 2019 dengan kapasitas mesin 124,9cc, 4 tak dan 4 percepatan. Untuk rem sudah ABS depan belakang dan sudah cakram. Motor ini dipasarkan di Thailand sama di Indonesia. Cuman ada beberapa perbedaan harga ya antara Thailand sama Indonesia. Oke guys, sekian dulu ya segmen informasi seputar otomotif. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi.